Pemerintah Distrik Golo, Kabupaten Lanijaya, melaksanakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 lalu. Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin Kepala Distrik Golo, Buas Kogoya, dan staf distrik bersama 11 kepala kampung, tenaga medis, guru, pelajar, dan seluruh masyarakat sebagai peserta upacara. Dalam amanatnya, Kepala Distrik Golo menyampaikan aspirasi kepada seluruh masyarakat dalam wilayah kerjanya yang telah berpartisipasi pada upacara tersebut. Ia merasa upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini sangat luar biasa karena melibatkan seluruh komponen masyarakat hingga anak usia sekolah. Bos Kogoya juga mengungkapkan jika aparatur sipil negara pada kantor distrik bersama honorer tidak lagi menerima insentif melalui rekening bank, namun dibayarkan secara tunai. Perubahan kebijakan pembayaran insentif disebabkan masih banyak pegawai yang tidak melaksanakan tugas, namun honor tetap diterima melalui rekening. Dengan merubah tata cara pembayaran insentif, diharapkan seluruh pegawai negeri maupun honorer dapat aktif dan bekerja sesuai tugas yang diembannya. Sementara usai melaksanakan upacara bendera peringati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah distrik Golo memberikan bantuan kepada anak sekolah berupa bola kaki, voli dan net, serta menyerahkan perpuluhan kepada 5 gereja baptis di distrik Golo. Acara adat bakar batu dan masak daging babi, kurang lebih 3 ekor mewarnai perayaan kemerdekaan di distrik Golo. Dari Kabupaten Lanijaya, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.